Eh, ada makan-makan, acara apa pula ni saudara? Assalamualaikum saudara. Ha, berkenaan dengan hari jadi adik saya yang nombor 3. Ha, nama dia Laika. Ha, ini kami beri dia sedikit kejutan. Ha. Eh, sini. Nah, jadi ni Laika adik saya yang tiga saudara. Nah, ini lihat jadi dia. Nah, ini kami ramai ngumpul sekeluarga ni. Ya Allah, adik abang. Nah, semoga doa yang baik untuk Laika ni. Nah, semoga jadi anak yang solehah. Nurut kata orang tua. Nah, pokoknya yang baik-baik, jaga kesihatan selalu. Nah, semoga yang hal-hal yang baiklah pokok untuk adik kita ni. Amin. Ha, habis kami bersuap-suap kuih. Ha, ini semua dah bersuap. Ha, rakan mana rakan? Habis kami bersuap, kami lanjut nak ke mana ni? Kan hari ni hari jadi Kak Laika. Ha, kita nak ajak Kak Laika makan kerang tumpah. Nak tak? Nak. Okey. Walaupun nak pergi. Ha, dah juga ni. Ha, okeylah, yuk kita pergi. Okey, jadi kami pergi makan dekat Daik, dekat Strong King Cafe. Ini dah kami lah sampai dekat Daik, kami pergi. Ha. Ada mamak, ada bapak, semua ada dekat sini. Ada Bang Ais je tak ada kerana dia kerja malam ni. Ini kami dah sampai dekat Strong King nak pesan kerang tumpah. Ini dia ada sama mamak. Mamak. Itu bapak dia. Ini ada Kak Leka. Ini dia yang orang ulang tahun hari ni. Ini Kak Ula. Ada rakan tu. Itu dia. Okey, kerana pemakanlah sampai, kami nak lanjut makan dulu saudara. Ini ada rakan. Nah, ini dia kerang tumpah bermacam-macam. Ada gonggong, ada macam kerang lah dalam dia. Oh ya, kenapa nama dia kerang tumpah? Biasanya ditumpahkan di meja. Cuma kami minta ditaruh dekat piring je saudara. Makanlah sudah, kami singgah dekat minimarket. Tengok kelaku rakan ni. Apa benda dia anu dengan balon-balon ni? Tengok dia kelaku. Dikot dia gaya patung tu melambai. Jadi malam ni sampai sini dulu saudara. Assalamualaikum.